Ya, kembali lagi teman-teman bareng saya di video berikutnya ini. Kali ini kita setelah kemarin di video sebelumnya muat pupuk, dan setelah kita selesai muat pupuk kita mau ganti dapat charter muatan semen. Dan sebelum diisi muatan yang baru, maka kita biasa bersihkan dulu palka-palka, kan di dalamnya ada kotoran-kotoran yang harus dibersihkan. Ini adalah teman-teman lagi bawa terpal sedikit karena nanti bawa muatannya semen, takut ada hujan atau apa pas lagi muat, maka ditutup dulu pakai terpal. Nah, inilah kargo dalam palka itu teman-teman lagi kebersihan. Ini palka nomor 2. Kita punya 5 palka yang kayak begini, lihat bagaimana besarnya. Atasnya lebih kurang 15 meter. Dan ini lagi dibersihkan. Nah, kawan-kawan lagi nyemprot, lagi dibersihkan pakai air laut dulu. Nanti setelah selesai dibilas pakai air tawar. Bagian ada yang di atas, mulut selang. Kita bersihkan pakai air laut dulu yang pertamanya, baru terakhirnya kita bilas pakai air tawar biar nggak berkarat palkanya. Ini palka 1 tadi yang udah selesai dibersihkan. Ini adalah terpal-terpal yang udah disiapkan, nanti kalau seumpama pas muat ada hujan, jadi tinggal ditutup pakai terpal. Nah, kawan-kawan kita istirahat sebentar. Nah, ini air lautnya yang biasa digunakan untuk membersihkan palka. Nah, rehat sebentar, biasanya kan capek kerja istirahat sebentar. Nah, setelah selesai nyemprot, selangnya kita tarik untuk dipindah ke palka berikutnya yang masih belum dibersihkan. Palka yang udah bersih, kawan-kawan bisa lah ngebersihin, kadang istirahat sambil ngerokok dulu sampai ngelemas, ya nggak terlalu capek lah, istirahat sebentar. Maka setelah itu biasa kita bersihkan, karena untuk hari ini targetnya diminta cepat selesai, mudah-mudahan selesai.